Halo, halo guys. Jumpa lagi dengan Angel. Hari ini aku ingin buat slime. Duh, senangnya. Ayo ikut aku guys. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Lem putih, sabun cair, air mineral, gom, pewarna, dan wadah untuk mengaduk. Semua bahannya udah siap ya guys. Ini sabun, aku pakai sabun Biore. Ini aku pinjam sabun mandinya mama. Untuk pewarnanya, kita pakai pewarna makanan. Sekarang kita ambil airnya dan masukkan gom. Kita akan membuat slime aktivator. Airnya kira-kira setengah botol dan gomnya satu botol yang 10 ml. Setelah itu, kita kocok-kocok ya guys, biar tercampur sempurna. Baunya aneh. Jangan sampai slime aktivatornya terminum ya. Sudah, langkah pertama udah selesai. Sekarang kita masukkan lem putih ke dalam wadah. Terus kita tambahkan sabun cairnya. Banyaknya dikira-kira aja ya teman. Cukup deh. Kalau kurang nanti kita tambahin lagi. Sekarang aku aduk-aduk dulu biar lem dan sabunnya tercampur. Setelah itu baru kita tuangkan slime aktivatornya. Kita aduk-aduk lagi. Karena belum menggumpal, aku tambahkan sabun cair. Kita aduk. Dan ini slime-nya sudah mulai menggumpal guys. Slime-nya berhasil. Hore. Kakak, tolong ambilkan wadah. Aku ingin membagi slime dalam 3 wadah dan mewarnainya. Ini aku udah bagi dalam 3 wadah ya. Ada merah muda, kuning, dan biru. Sekarang kita masukkan pewarnanya. Oh no, ini kebanyakan. Duh, mama bisa marah nih kalau pewarnanya habis. Warna hijaunya kita kasih sedikit aja ya guys. Dan terakhir warna kuning. Oke, cukup. Ini slime yang udah jadi. Ada warna pink, hijau, dan kuning. Aku mau main sekarang. Kita keluarkan dulu slime dari wadahnya. Aku gabungin aja semua slime-nya biar puas mainnya. Hihi, ada balonnya. Slime-nya kenyal sekali guys. Ini enak banget mainnya. Teksturnya lembut sekali. Wow, keren banget kan guys. Warna kuningnya seperti emas ya. Aku suka sekali mainnya. Ini benar-benar keren guys. Hari udah sore. Cukup dulu mainnya. Sampai jumpa lagi di video.